Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatip, Kepala SMA Negeri 1 Cilaku, Kabupaten Cianjur, merasa berbahagia dan berbangga dengan kegiatan penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan secara pasal oleh seluruh peserta didik. Dari sisi kelembagaan, guru sekolah sangat terbantu oleh program ini dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan sivitas akademika khususnya siswa SMA Negeri 1 Cilaku melalui kegiatan penulisan mushaf ini. Paling tidak seluruh siswa berpengalaman meningkatkan literasinya, baik literasi baca Al-Quran melalui tadarus maupun literasi menulis mushaf Al-Quran melalui kegiatan penulisan mushaf Al-Quran yang dilaksanakan di hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Distrik Jabar dan seluruh pemangku kepentingan yang mempersiapkan kegiatan ini dari A sampai Z, sehingga kita di lapangan tinggal mengeksekusi saja, melaksanakan petunjuk umum yang sudah digariskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah sekolah kami SMA Negeri 1 Cilaku Cianjur sudah mengikuti penulisan mushaf Al-Qur'an dengan metode tolong online. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kami juga menghafalkan 30 juz Al-Qur'an dengan metode Iqra bil Qur'an. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan siswa-siswi kami dalam membaca dan juga menulis Al-Qur'an. Semoga kegiatan ini terus ada dan dapat diikuti oleh semua masyarakat di Jawa Barat khususnya dan tentunya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia Ida Putri. Saya dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Cilaku Cianjur. Kegiatan Smarter Ramadan ini sangat bermanfaat bagi pelajar. Contoh kegiatannya ada salat duha berjamaah, tadarus bersama, dan infak yang bisa menumbuhkan rasa peduli kita terhadap sesama. Dan juga ada penulisan mushaf Al-Quran yang bisa mengembangkan bakat kita untuk menulis kaligrafi. Semoga Smarter Ramadan ini bisa dilaksanakan di tahun yang akan datang dan lebih baik dari tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Febrianti. Di sini saya merupakan siswi dari kelas 11 IPA 2. Setelah saya melakukan penulisan mushaf Al-Quran dengan metode follow the line, alhamdulillah, Masya Allah sangat luar biasa sekali, berkesan di pikiran dan hati, bermanfaat untuk pengembangan diri dan mencintai Allah dengan Islam dan Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alahu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhuma nasitu wa 'allimni minhuma jahiltu warzuqni tilawatahu آناء الليل واعتراف النهار واج'alahu li hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, kasihanilah aku dengan Al-Quran, jadikan dia pemimpin, cahaya pemandu, dan berkat bagi saya. Ya Allah, ingatkan aku tentang apa yang tidak diketahui olehku. Ajari aku apa yang aku tidak ketahui darinya. Beri saya kemampuan untuk membacanya sepanjang malam dan di penghujung hari. Jadikan dia pembelaku, ya Allah, Tuhan semesta alam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.